kenapa Nusa Tenggara Barat minim konflik agama dengan budaya? Karena orang-orangnya belajar. Orang kalau belajar, dia tidak akan mudah menjudge, menghakimi. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah, bukan hakim yang ambil ketuk palu penghuni neraka, penghuni neraka, penghuni neraka. Tapi kalau orang belajar, dia akan belajar dengan baik. Maka insya Allah, di mana kita belajar hari ini? Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi tempat belajar. Apapun fakultas adik-adik, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, dari Fakultas Teknik, dan yang lain-lain, tetaplah orang akan tahu bahwa ini adalah dari Universitas Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu akan pasti otomatis dikaitkan dengan ajaran Islam.